gagal. Ini nih. Nah, mau mendapatkan burung lihat burung patut lah orang jual harga satu ekor ni RM1. Ulat mulung saya dengar ini. Ini ada lagi. Tengok guys, tangan ya, sudah menjadi serangga ini jadi ya ikutnya ibu ini akan jadi ikan ini akan terbang hari ini ikutnya ibu ini kebanyakan ini sudah banyak yang sudah lalu lah ini akan jadi ibu macam ini. Dia ada terbang, dia akan cari pokok lainnya. Guys, ya ini suka berada di dalam negeri inti. Ini pokok kelapa ini kita tebang dari amimut pas sebulan ini akan ada ulat mulung sana akan korek-korek dan dia punya inti batang ada sarang kat sini. Dia senang mau mendapatkan burung lihat burung patut lah orang jual harga satu ekor ini RM1. Ulat mulung saya dengar ini. Masih ada tu dia.
na after call. Init niya inti po tumatingahan ng mga suka. Init niya makanan. Ya teman-teman, ulang mulung yang kita ambil tadi ini, kalau beli di pasar tani ini dah satu ekor RM1. Yang tamak gorengnya tak ada apa nih, bawang putih, halia, dan panaskan minyak kuali dulu. Simpan bawang bahan-bahan. Ada orang goreng dengan tempoyak pun sedap juga. Ataupun ada terlalu banyak, boleh buat sate lah. Panggang sate ini. Sate itu RM1 ni. RM1.20 ni. Patutlah harga mahal dan senang mendapatkan dari bukan kapak parang tajam. Ya, masih hidup gerak-gerak. Pokok kelapa yang kita tebang ni dia besar kecil saja, jadi dia dapat menghasilkan ulung-ulung. Kalau pokok mulung, pokok mulung yang besar tu lagi banyak, maksudnya isi dalam tu, isi mulung tu memang banyak, bahkan banyak lagi membiak ke situ. Kat pintu kita dulu makan dulu ni singket, singket selat murung pintu singket kanan lemak. Ada orang suka kita makan mentah ni, kita tidak suka goreng. Goreng dengan tempoyak lebih sedap. Ini pada tempoyak, bukan nasi durian. Tanjung goreng biasa. Tak perlu banyak bahan-bahan, pan garam ya. Rasa sedut berasa. Mungkin di Semenanjung memang tidak familiar ini, dari Borneo, Sabah, Sarawak memang familiar ini makanan eksotik kaum bumi pribumi di Borneo. Selat mulung, selat sagu, selat kelapa, dia hidup makan inti dalam batang kelapa ataupun mulung sebelum dia akan yang besar dan menjadi induk dia yang tadi kita jumpa di kawasan di Madang Hitam. Yang dia punya ibu dia. Goreng yang tak lama pun sekarang sudah masak, dia sedang dan diungkan. Okey teman-teman, ini dia ulat mulung yang dah digoreng tadi. Kita cuba makan, selalu makanlah, memang sedap. Ini panas. Berlemak. Okey. Terima kasih masih menonton Sungai Tambak channel. Jangan lupa subscribe, like, comment dan share. Jumpa lagi di episod yang akan datang. Terima kasih.